Sebut kata syarat ya wajib. Sebab syarat ni ma ya tawaqqafu alaihi syai. Barang yang terhati atasnya oleh suatu, tapi dia mengelola benda luar. Syarat mana tak ada dia tak jadi. Supaya kita nak menanak rukun dia berah. Tu rukun panggil juzuk. Juzuk nak jadi nasi tu berah air. Tu rukun. Tu rukun kita panggil rukun tu. Syarat dia kena jerih atas api. Kalau buh air dia renai pak esok tak ada nasi, punah. Itu syarat dia. Maka api ni bukan juzuk nasi, tapi syarat terhenti nak jadi nasi atas dia. Jadi dua-dua tak dapat tidak. Rukun dengan syarat tak dapat tidak. Bila sebut syarat dia semaya, rukun wajib dua-dua. Mereka kita kecek bak sunnah lah, Syarat bagi nak sah sunnah, ya syarat apa sunnah? Bina hak sunnah ya sunnah. Bagaimana tak dapat tidak? Bagi kau tu pula. Takwil dengan mana mala buddha minuh. Kalau itu baca Fatihah tu rukun. Pas syarat nak sah Fatihah tu kena jaga kata sediknya. Itu wajib tu. Syarat dia panggil. Syarat bagi rukun. Syarat bagi nak sah Fatihah tu kan. Kena jaga tasdik-tasdik tu. Iya. Alhamdulillah. Allah. Lebih berapa? 14 tasdik dah. Ya. Itu wajib tu. Tarik telinga tak apa. Saya baca di mulut. Orang tua panggil tarik telinga lah. Pelak-pelak juga lah. Habis terperhati perlu juga. Orang tua kacau. Tarik telinga gitu je. Tarik telinga makna tak ada tengok di surat. Mana tok guru baca kita dengarnya panggil tarik telinga. Dah. Pakai tarik telinga itu. Tengok tu majak banyak orang tua kacau. Kalau pakai zuhir tarik telinganya nak pergi hari ni lah. Harik hatu dia. Masa motor rugang pergi harik ni. Nak tarik telinganya. Tapi bukan murak yang zuhir. Bukan murak. Hak muraknya. Tok guru baca kita dengar. Tak ada tengok surat. Dia panggil tarik telinga je. Tak boleh ya kena Tok Guru dah no. Saat ni kita tarik lima lah mana Tok Guru tak ada oyak. Mesti dah ya kena tadabur kan syarat je kena tadabur kiraah. Tak ada tadabur lafaz kita. Sabit tu dia bina tak belajar dulu. Dia belajar dia tak apa sini tak apa nak. Sebab dia bina tak kita nak panggil taksi tak taksi kena reken dengan belajar. Dia belajar suk terik tak ada apa lah dia panggil tak taksi pada belajar. Dan kita tak belajar tak kena ya tak boleh. Tak sah. Dia panggil salah dia tak belajar lagi dah. Buat dengan tak belajar ya salah dia mula lagi dah. Bagi kita belajar pun bersungguh pada belajar. Tak kena juga tu syarak wi ma'ah. Habis dia belajarnya besar. Itu dia. Bila kita tak kena juga dengan belajar dah tak kena juga dia panggil syarak ma'ah. Dia panggil tidak taksi pada belajar, tak taksi, tak ambil salah. Sebab kita belajar dah Tuhan tak beri. Tak buat dok iya kan nak bodoh. Iya. Hanggup paloh aja tu baik dok iya. Kita orang hanggup je hanggup kata tahu kata iya. Iya. Hanggup dia apa weh tiru hanggup tok guru tapi tak dia jadi iya. Golek orang pelat-pelat tadi lagu tu. Ya orang hak pelat-pelat bahasa lain dia sedik tak nak jadi. Tak nak jadi. Kalau kata langit kena main langit gitu. Habis jadi pelat lah. Tak apa dah dia belajar tak apa. Itu dia. Cuma nak sebut huruf kadang-kadang tengok setengah-setengah penama ni, setengah dia kecek. Huruf ra ada tapi ia tak biasa kecek dengan huruf ra. Lu'amiyah dia panggil apa? Pasal tontin ke mana? Tontin lah. Pasal tu. Pasal tu dah. Pasal tu dia tubik dengan huruf tepat tel dia. Dia kecek dengan apa kalau ra hak si ada kecek dengan la.
ngalo banyak melu, ya dah melu, melu, ya dah melu leung, ya dah, ya dah gitu. Walah kalau tulis tak ada tulis ngalo sekali, tulis ngaro, tapi bahasa tepat tadi kecek melu leung. Nah, pastu bila dia bawa-bawa tu tak biasa dok sebut ro dalam lidah dia. Bila main-main nak mengucap 25 syahadah betul, asyhadu anna Muhammadar ro, situ dia ada rasa kan. Kodok Rasulullah, belak sedah. Ha, ini biasa temu agak pasal tu orang sebelah balik. Balik atas tu lah. Ha, si sakit. Ada si sakit. Kata, gana tak ada ke huru-huru? Ada. Tapi tak biasa kecek dia tu. Ha, kecek dengan lo. Habis tu nak sebut Rasul tak boleh suruh ajar. So kata roh-roh-roh. Ajar masa dia roh-roh. Tak boleh duk lo-lo gitu. Ha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bergulung punya Allah. Yang punya bergulung. Mana wala hana? Peluh lah. Dia apa peluh tu? Hak-hak dia duk nak. Sahabat dia besok duk baca. Dia terbelum pada dia Islam. Dia duk baca surat-surat terjumah kepada bahasa Thai. Dia tengok jadi bahasa menarik hati. Rakyat dengan ibu bapa apa siap. Nah, dia tu nak jadi orang Islam. Ha, tu. Ajarlah aku tengok atau sungguh masalah huruf ada tapi tak biasa kecek nak sebut tak boleh. Ha, ni tu orang panggil kata bila kita belajar wis sungguh tak boleh nak sebut juga. Ha, dia panggil syarak makna. Gitu. Nah, sebab orang nak sebut za tak boleh ada ke ada siratal lasi nak sebut za tak boleh. Ada orang belajar habis cakap tak boleh nak sebut. Itulah mana kata hasilnya belajar tu satu perkara yang penting sangatlah. Lebih-lebih lagi kita nak guna dalam ibadat harian Fatihah. Ibadat harian dah. Atau tahiyyat. Kan ibadat harian dia panggil tu. Ya. Lepas tu kita mari tengok surat soalan sikit. Nah.